Ini tetelan yang ini? Iya, tetelan. Oke, tetelan. Oh, itu ada bakso tumpeng juga gitu? Ada, lahar namanya di sini. Lahar? Iya. Oh. Oke, okay. Ini spesial ya? Iya. Ini tuti aku. Kalau teman orang, gak sampai nanti juga nanti style orang. Lihat ini. Dagingnya. Dagingnya. Yang itu berapa anda yang gitu? 10.000. Besar juga yo. Oh, tetelannya. Mbak Sur, Mbak Sur, dagingnya di sini Mbak Sur. Iya. Mbak Surti nggih. Mbak Suryani. Oh, tak kira Mbak Surti, ya. Mbak Suryani to. Oh, yang spesial. Ya. Oke. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Cak Safi di Rafa Akhrul Channel. Kali ini siang-siang aku berada di Kabupaten Nganjuk ya. Di sini aku dapat rekomendasi dari teman-teman. Katanya di sini itu ada bakso sing mewantep pokoknya dan pastinya murah harganya. Namanya itu Bakso Hasiba. Untuk lokasinya ada di Jalan Lengkong Kertosono ya, RT 1 RW 1, Garaman Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Biar nggak repot, nanti sampean tak kasih link Google Map-nya aja di kolom deskripsi, biar sampean kesininya nggak nyasar. Penasaran dengan Bakso Hasiba ini? Langsung kita masuk ya dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dahar, yuk. Ini daging mana? Oh, daging. Itu urat atau daging biasa itu? Daging biasa. Oh, isi ada isi di dalamnya? Iya, ada isi. Oh, isiannya daging ya. Gitu ya. Di sini ada bakso apa aja ini, Pak ya? Bakso iga sapi. Bakso iga sapi. Daging sapi. Daging. Babat. Babat. Lahar. Lahar. Jumbo biasa. Jumbo biasa. Terus iga spesial. Iga spesial. Telur ayam ada. Telur ayam juga ada. Oh, itu isiannya itu gimana? Isian baksonya? Isian baksonya. Oke, terus ini ya, ngomong-ngomong dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Tuti. Mbak Tuti? Iya. Oh, ini sudah lama ini bakso ya? Sudah lama. Kurang lebih berapa tahun kalau boleh tahu? Lebih 7 tahun. 7 tahunan? Wala, ini pakai seragam semua ini karyawan? Pakai seragam semua. Ini karyawan atau? Karyawan, Mas. Oh, karyawan. Ya. Yang punya namanya siapa ini? Endang Irawan. Yang punya Endang. Oh, Bu Endang. Bu Endang. Untuk bukanya jam berapa ini, Pak? Jam 8 sampai jam 8. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dari segi harga mulai berapa ini? Mulai dari harga 15.000. Sampai? 6.000. Oh, 6.000. 6.000 sampai 15.000. 6.000 sampai 15.000. Yang paling favorit di sini apa ini? Iga spesial favorit. Iga spesial. Ya. Selain bakso ada apa aja menu? Ada mie ayam, mie bakso. Tahu campur. Wah, aduh. Sekali jual habis berapa kilo daging ini, Pak? Untuk bakso, Pak. 50 kiloan ya. 50 kiloan gitu. Tapi ini saya lihat kok rame banget, Pak, ya. Iya, iya. Wis monggo dilanjut teh. Iya. Ya, maaf ganggu sebentar, Pak, nggih. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Ini ya, ini pakai seragam semua ini. Iya. Oh, ini di samping sini juga ada bakso ini, tapi ini bakso biasa ini, Pak, ya? Iya, ini biasa, lahar. Lahar. Babat juga ayam, ada. Telur asin. Oh, mantap, Rek. Mantap. Ini spesial, buat bungkus juga ini, ya? Iya, bungkus. Banyak sekali, ya. Oh, ini. Jadi lihat ini. Dagingnya. Dagingnya. Yang itu berapa anda yang gitu? 10.000. 10.000. Besar juga, ya. Bisa kayak babu. Maafnya pakai yang mie ayam, ya. Pakai mie ayam apa, Mas, ini? Ya, Mbak. Mbak, kalau yang itu berapa sih? Yang celontang itu? Yang celontang yang mana? Ibu juga, Mbak. Itu 10.000. Enggak. Aku nanti pesennya kayak gitu, Pak, ya. Oke, kok medeni ngono, Bos? Enggak medeni. Bakul wis medeni, Mas. Oh, bakul wis medeni. Ya enggak apa-apa, baik kok, baik, Pak. Bisa dikeluarin. Padha ta, Cak? Ya, boleh ngono kayak gitu kan. Boleh ngono. Yang iga spesial kayak apa? Iga belah. Iga spesial ya? Iga spesial ya? Iya, iya gitu. Berapa? Satu ae.
Sampean iga spesial lho, Mak. Masih tadi enggak ada langkatane. Oh. Aku bae ngarep iki. Pesan iga spesial. Iya. Oh, yang ini berapa ini iganya harganya? 10.000. 10.000. Kalau yang tetelan itu? Tetelan juga 10.000. 10.000. Oke. Kita kena diri aku wae. Kayak ngomong gitu. Kalau yang spesial itu kayak apa itu? Yang iga spesial. Ya, Mbak, tolong, Mbak. Masih dulu. Oh, tetelannya. Mbak Sur, Mbak Sur, tadinya di sini Mbak Sur. Iya. Mbak Surti nggih. Mbak Suryani. Oh, tak kira Mbak Surti, dan Mbak Suryani tuh. Oh, suami. Oh, suami. Enggak nanya saya, Mas. Oh, ini tetelan yang ini? Iya, tetelan. Oke, tetelan. Oh, itu ada bakso tumpeng juga gitu? Ada, lahar namanya di sini. Lahar? Iya. Oh, berarti beda lah namanya? Beda. Sudah. Tetelan tok ya. Lah buat purong jenenge. Isi daging. Aku nek ngomong mau nyanyi. Lah sampean maskote kok. Oh ngono to. Iya ya. Kan sampean gak rame. Rame temen nek Mas. Sine ya. Yo sine. Mas iki. Wis padha ae wis barang. Sine. Iya. Ruame Mbak gak ngatasi sine. Iya. Ini yang 15.000 Mbak ya, spesial ya. Oke. Tidak pesan aku ya. Ini aku pesan satu porsi yang spesial iga ya. Bakso iga spesial ini harganya cuma 15.000 ya. Kalau yang ini pesanan kameramen saya itu cuma Rp10.000. Oh, jadi teman-teman kalau minta yang iga Rp10.000 kayak gini. Oh, biar teman-teman tahu. Kalau yang 15.000 kayak gini. Kalau pengen tahu perbedaan nih, langsung saja kunjungi Bakso Hasibangan Jo, oke tak? Sebelum saya menikmati gimana rasanya, langsung kita berdoa dulu aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Kita nikmati kuahnya dulu, monggo. Segera. Mantap rek ya, kita guyuri sama kuahnya dulu ya biar mantap. Bener ya, langsung saus ya. Oke, requestnya tak kasih langsung, tak lanjut ini. Kita kasih kecap, mantap ini. Langsung kita nikmati ya. Ya dah. Comot. Mantap ini. Ini ya untuk kuahnya tadi itu seger ya, kaldu sapinya juga berasa banget, gurih asinnya itu pas, gak terlalu nyelkit juga, tapi mantap menurut saya. Untuk ini untuk iganya ya, untuk bakso atau lapisan dari iganya ini juga enak, daging sapinya juga berasa empuk gitu. Terus ini dagingnya juga banyak banget ya, bisa lihat ini tuh, ini juga daging-dagingnya dan juga empuk, enak sekali, mantap ini. Langsung kita nikmati aja ya pakai saus dan juga sambal ya. Ya, mie. Mie.
ditambahi saus kecap sama sambal, tambah mantep pokok ini. Lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mantap ya. Tos. Oke dulur, saya sudah menikmati ya gimana rasa dari bakso Hasiba ini. Dari segi rasa menurut saya mantap, oke, dan juga rekomendasi banget ya. Di samping harganya murah, rasanya itu istimewa banget ya. Nggak salah kalau di sini itu selalu ramai pembeli, apalagi pas waktu hari libur. Edan ramai bek mencep. Di sini juga menunya banyak banget ya. Ada bakso, ada tahu campur, dan juga ada mie ayam. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya, dan buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Salam teman-teman dari Rafa Al Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.